Belakangan ini di FB gue banyak foto-foto viral ala anime style. Seperti apa cara buatnya? Oke, sebelum kita buat, kita langsung let's go! Intro. Assalamualaikum, okay, what's up everybody? Yah, sorry 2 bulan lebih lah gue gak upload tutorial. Kali ini gue coba upload tutorial ya yang sedikit viral lah di FB gue, yaitu foto anime style yang kayak ginian. Oke lah, tanpa basa-basi kita langsung aja ke aplikasinya. Ini nama aplikasinya, yaitu ini namanya Edito Anime Style. Kalau gak salah ini TikTok versi Cina ya, kalau gak salah. Soalnya ini pakai bahasa Cina. Gue gak tau apa artinya. Ya berhubung gue udah install, kita langsung sajalah ke aplikasinya yang ini nih. Oh iya lupa, untuk aplikasinya kalian bisa download di link yang sudah saya disediakan di deskripsi atau di pin komentar. Tinggal download saja, gratis. Nah, kita langsung buat projectnya itu ya di icon ini plus tambah. Berhubung gue udah ada, coba kita pilih beberapa foto aja ya. Gua coba pilih foto ini aja dulu yang pengantin. Nah, iconnya itu ya seperti ini, untuk tab editingnya seperti ini. Nah, untuk pertama yaitu kalau udah di load fotonya atau di import, kita akan disediain ini si tool-toolnya dengan bahasa Cina yang tidak mengerti alias aing teu ngarti. Kita tap di sebelah sini di fotonya. Nah, kalau udah ini di tap, diklik. Lalu ini ada keyframe-nya, dicentang dulu, diklik, di tap atau diklik. Nah, kalau sudah ini dipilih keyframe-nya. Kalau udah ada premiere, ini namanya keyframe. Kita pilih filter yang di bawah ini, yang filter ini nih, yang gambar petasan. Tahu ini bacanya apa? Sing song malah hong tak apal aing mas. Pokoknya mah ini langsung diproses, tapi dengan syarat harus online data. Online itu sih data seluruhnya harus aktif lah. Jadi intinya ini mengkonversi foto biasa menjadi ke style anime atau style kartun lah. Style anime like a cartoon, a wibu wibu. Emang ini rada lama ya, kita tunggu aja lah prosesnya. Nah, kalau udah kan jadi langsung begini. Oke, kalau sudah begini kita langsung klik dulu lagi di sini, kita balikin gawal, play dulu. Ya udah. Jadi ini berbentuknya bentuk format video ya. Kalau sudah kita langsung export atau render. Nah, sebelum ini jangan harus foto ya untuk munculnya, jadi di render lagi. Jadi harus si efeknya itu harus lihat jadi kartun atau anime style. Nah, untuk yang ini resolusinya mulai dari 480 sampai 1080. Nah, untuk resolusinya ini dimulai dari 480 sampai 1080 pixel. Ini frame rate-nya saya ambil 30 aja lah. Nanti diekspor jadi berbentuk video. Nah, udah. Ini kan logo TikTok ya, TikTok versi Chinese man. Udah close. Kita cobalah lah. Nanti kita coba. Terus kita coba lagi foto yang lain lah. Nah, udah. Kita coba ini foto yang dari screenshotan, sama prosesnya seperti tadi. Tap dulu, lalu kasih keyframe ini centang. Oh, beda dulu. Oh, tahapannya ini beda. Nah, kita langsung ambil foto yang sudah di screenshot sebelumnya, yang udah kalian ambil. Nah, untuk yang di screenshot ini harus di crop dulu fotonya agar si semuanya, agar si foto ini diambil tengah-tengahnya saja, jangan dari postingan. Untuk tombol, untuk tool cropnya ini yang ini nih, kotak ini lagi crop. Nah, ini cropnya ya disesuaikan lah cropnya. Nah,
sip. Gak udah kita checklist. Gak udah kita checklist, kita kasih keyframe lagi, terus kasih efek lagi yang ini. Yang enggak, bis kita kasih efek lagi ini ya, si efek petasan. Terus ini lagi diproses dengan syarat ya datanya harus online. Kalau sudah ya tinggal langsung render seperti biasa. Nah ini sudah menjadi efek, saya menggunakan 1080 aja per 30 fps. Nah, udah oke, kita coba lagi foto yang lain. Untuk foto yang lainnya saya akan coba dipercepat sedikit ya, mohon maaf. Tek 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 tek, kalau sudah ini efeknya pasti. Sudah kita render. Nah, ini efek animasinya sudah jadi. Nah, untuk kalau yang sudah di render kita langsung buka di galeri. Ini gambarnya. Langsung kalau sudah dibuka di galeri langsung di screenshot saja. Nah, kalau sudah buka di galeri langsung di screenshot. Udah di screenshot tinggal share deh ke medsos kalian. Udah. Try it. Oke, udah dulu tutorial kali ini, mungkin semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau yang udah coba silahkan tag di Instagram saya di bawah ini atau tag di Facebook saya, mungkin bisa ya menjadi inspirasi lah buat banyak orang terutama buat saya sendiri. Oke, terima kasih, dah.